Bila cinta didusta, hatimu lah gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi di channel Paper bersama aku Sahlan. So guys, apa kabar semua hari ini Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke. Semoga hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan semoga ya hari-hari kita semoga dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dalam lindungannya tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton dan mengklik video aku dan mensupport aku sampai sejauh ini, geng. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba react dari salah satu permintaan teman kita juga, yaitu dari negara Malaysia, yang mana dia langsung mengirimkan aku sebuah link di DM Instagram aku, guys, yang berjudul 5 selebriti terkaya di Malaysia yang ramai tak tahu dengan nilai kekayaannya. So, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita tonton videonya. Jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersama kali. Dan jangan lupa juga follow Instagram Sahlan di sini, di sana kita saling kenal dan saling ya tukar pikiran satu sama lain. Seperti biasa, and we go. 5 selebriti terkaya di Malaysia. Lima selebriti terkaya di Malaysia. Oke. Malaysia top 5. Top 5 Malaysia. Muhammad Adi Najmi, Anda telah memenangi giveaway. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya nanti, silahkan kalian klik di dalam description box aku. Di situ ada link video aslinya gitu ya. Dan jangan lupa juga support dari top 5 Malaysia ini. Jadi agar gimana ya? Agar kita dapat video-video rekomendasi yang menarik selanjutnya akan kita react gitu ya. Duit dari admin, sila WhatsApp nombor pada description untuk tuntutan hadiah. Nak beli perfume original dengan harga yang murah? Pergi ke Bailia_perfume. Banyak perfume berjenama seperti Gucci dan Versace menanti anda. Nombor 5, Amber Chia. Amber Chia yang berumur 38 tahun merupakan seorang model, pelakon tahun. Dan juru cakap produk. Beliau dibesarkan di Bandar Tawaf, Sabah. Pada usia 17 tahun, beliau memulakan kerjaya permodelannya sehingga mendapat pengiktirafan dunia ketika beliau memenangi Lumba Kecantikan Guest Watch pada tahun 2004. Lomba dia juga dinobatkan sebagai model tahun ini oleh Anugerah model Antarabangsa juga. Malaysia. Selain itu, dia juga merupakan duta jenama Sony dan L'Oreal. Sebagai duta juga gila. Ia dikategorikan antara selebriti terkaya di Malaysia. Ini mengharumkan nama apa ya, nama negeri Sabah ya, dan menduduki tempat suatu kebanggaan buat negeri Sabah. 10 selebriti terkaya di Malaysia. Nombor 4, Maya Karim. Nombor 4, Maya Karim. Maya Karim yang berumur 40 tahun merupakan seorang pelakon, penyanyi, model dan pengacara wanita Malaysia. Pelakon, penyanyi, model dan pengacara. Itu, beliau adalah pelakon yang paling terkenal dan terulung di dalam industri pawagam Malaysia serta penyanyi dan selebriti televisyen. Maya Karim menganggarkan nilai bersihnya ialah sebanyak $14 juta dan US$14 juta dalam senarai 10 selebriti terkaya di Malaysia. Selain itu, beliau juga telah berjaya melabur dalam hartanah dalam dan luar negara yang dilaporkan bernilai RM8 juta. Beliau memulakan pelaburan hartanahnya pada tahun 2003 dengan pembelian sebuah rumah kedai dan pangsapuri menggunakan hanya RM150,000. Kini beliau dilaporkan memiliki 8 hartanah termasuk satu di London dan dua di Malaysia. Aset keseluruhan beliau telah pun melebihi RM8 juta dan hampir separuh pendapatan tahunannya datang daripada pulangan sewaan rumah. Nombor 3, Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okey, tunggu geng. aku enggak nyangka kalau akak Datuk Sri Siti Nurhaliza, gila men, aku sampai merinding gila. Aku enggak nyangka kalau akak Datuk Sri Siti Nurhaliza ini masuk ke garis yang nomor 3 gitu ya. Bisa dikatakan di pertengah-tengahan gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Semoga ya Datuk, semoga gimana, semoga kakak Datuk Sri Siti Nurhaliza menonton video aku. Dan aku adalah salah satu fans dari Indonesia buat akak Datuk Sri Siti Nurhaliza. Apalagi kemarin ya, pas aku lihat di tahun 2018 per tahun 19 kalau nggak salah, yang mana akak ini, akak Datuk Sri Siti Nurhaliza ini duet dengan salah satu favorit aku, yaitu Sang Rock ya. Sang Rock itu dari Judika, gila itu nadanya, note-nya tinggi-tinggi men, itu masuk gila men, gila. Dan karakter Abang Judika dan akak Datuk Sri Siti Nurhaliza ini di situ gila men, mengguncang dan menghipnotis semua para penonton di masa itu, gila. Masya Allah, Masya Allah. Dan aku gak nyangka kalau akak Datuk Siti Nurhaliza ini masuk di nomor 3. Masya Allah, semoga akak sehat selalu. Dan kalau memang aku nanti ada rezeki dari Allah, semoga aku bisa melancong ke Malaysia, jalan-jalan ke Malaysia, dan bisa berjumpa dengan akak Datuk Siti Nurhaliza. Amin ya rabbal alamin.
Ya, semoga panjang umur terus dan mudah rezeki ya, Kak. Doakan juga aku semoga bisa ya sehat selalu dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan para penonton-penonton semuanya, semoga kita dimudahkan segala urusan. Amin. Arudin yang berumur 41 tahun merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, penerbit rakaman, pengacara televisyen dan ahli perniagaan terkenal di Malaysia. Beliau menduduki tempat ketiga dalam senarai 10 selebriti terkaya di Malaysia dengan nilai bersih sebanyak $17 juta. Selain itu, sepanjang kerjayanya, beliau menubuhkan tabung Prihatin City pada Mac 2004 dan menjadikan beliau artis Malaysia pertama yang mempunyai tabung amal. Pada Januari tahun 2005, beliau mendermakan sebanyak RM35,000 kepada 3 pertubuhan berbeza untuk mangsa tsunami 2004. Di samping itu, pada Februari beliau mendermakan di tsunami 2004. Oh iya, jadi Akak Siti Nurhaliza ini pernah menyumbangkan sebuah hartanya, sebuah pendapatannya kepada tsunami, yaitu tsunami 2004 yang aku ingat itu pada tahun 2004 itu, yaitu di Aceh gitu ya. Masya Allah, aku gak bisa kebayang kalau terima kasih banyak. Dan semoga Allah meninggikan derajat Akak Datu Sri Siti Nurhaliza, dan semoga selalu rendah hati dan selalu tolong menolong ya. Masya Allah, aku gak nyangka geng, dan aku baru tonton video ini, gila. Masya Allah. Ya Allah Tuhanku, panjangkanlah umur Datu Kakak Datu Sri Siti Nurhaliza, amin. Dan para penonton aku, mudahkan rezekinya ya Allah. Yang jomblo ya Allah, mudah-mudahan jumpakan dengan jodohnya ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Bagi kalian yang menonton, silahkan subscribe channel ini ya. Udah gua doain lo. Karena perkataan itu adalah doa gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Akak Datu Siti Nurhaliza semoga rendah hati dan mudah rezeki, dan selalu bisa tolong menolong yang ekonominya, perekonomiannya di bawah kita gitu ya. RM500,000 untuk agensi anti dadah kebangsaan. Beliau dan suaminya juga mendermakan sebanyak RM1.5 juta untuk membina masjid baru di Tikam Batu, Masya Allah, Kuala Muda, sudah membangun masjid. Tanah itu membangun diberikan itu sebagai wakaf olehnya dan ibu mertua Siti. Suaminya juga telah mendermakan sejumlah wang untuk membina 2 masjid di Kuala Lumpur dan Pattani, Thailand. Nombor 2, Ling Tan. Ling Tan yang berumur 45 tahun atau nama sebenarnya Tan Mang Min merupakan seorang model yang berketurunan Cina berpangkalan di New York City. Ling Tan adalah supermodel paling terkenal di Malaysia, dan beliau adalah model Asia Tenggara yang pertama untuk mengambil bahagian dalam beratus-ratus pameran fashion dan sangat terkenal dalam kalangan jurugambar fashion terbaik di dunia. Ling Tan menganggarkan nilai bersihnya ialah sebanyak $60 juta dan menduduki tempat kedua dalam senarai 10 selebriti terkaya di Malaysia. Nombor 1, Michelle Yeoh. Michelle Yeoh yang berumur 57 tahun atau nama sebenarnya Tan Sri Michelle Yeoh Chu Kang, dan beliau dilahirkan di Ipoh, Perak. Beliau merupakan pelakon terkaya di Malaysia dan menduduki tempat pertama di kalangan 10 selebriti paling terkenal di Malaysia dengan nilai bersih sebanyak $245 juta. Beliau mula terkenal dengan persembahannya di filem aksi Hong Kong, dan beliau juga pernah berlakon dalam filem Crazy Rich Asian yang sangat popular di seluruh dunia. Beliau juga telah dipilih oleh majalah People sebagai salah seorang daripada 50 wanita paling cantik di dunia pada tahun 1997. Ketika berusia 21 tahun, Michelle Yeoh telah memenangi gelaran Miss Malaysia World 1983. Dengan kejayaannya itu, beliau telah mewakili Malaysia ke pertandingan akhir Miss World 1983 yang telah diadakan di London. Kini, Michelle Yeoh merupakan selebriti terkaya di Malaysia kerana berjaya membintangi banyak filem Hollywood dan mempunyai nilai kekayaan sebanyak $400,000. Ini ialah bukti bahawa admin jujur dan memilih pemenang secara rawak. Tiada penipuan yang berlaku. Ikhlas dari hati. Okay guys, jadi video sudah selesai. Durasi sekitar 5 menit 12 detik. Dan aku gak nyangka banget ya kalau di urutan ke-10, jadi di video ini dikatakan oleh admin top 5 Malaysia tadi hanya dibahas sekitar 5 gitu ya, artis atau selebritis gitu ya. Bahkan aku gak nyangka kalau kalau Akak Datu Sri Siti Nurhaliza ini mampu menduduki dari 10 artis Malaysia di dalamnya gitu ya, Masya Allah. Dan aku baru tahu beliau sudah mempunyai tabungan amal jariah gitu ya, tabungan amal yang pahalanya itu langsung mengalir terus gitu ya. So, jadi ini adalah sebuah kebanggaan buat suatu negara dan suatu negeri juga gitu ya. So guys, jadi ya sampai di sini dulu video reaction ini. Jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan ya jika ada perkataan aku yang salah, silahkan luruskan di dalam komentar. So, jadi bagi kalian yang suka, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke media-media sosial kalian. Saya Salan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video. Bye-bye.